Liburan bareng sama keluargaku di Yogyakarta. Nah, saat ini juga aku lagi ada di Museum Jogja Kembali dan Wisata Taman Pelangi. Berhubung ini siang hari ya, jadi kita nggak cocok nih buat foto-foto atau mengunjungi Taman Pelangi, karena di dalam Taman Pelangi itu banyak banget lampion-lampion yang kalau malam hari itu lebih bagus ketimbang siang hari tentunya. Nah, aku mau langsung masuk aja nih ke museumnya. Kita wisata, tapi tetap sambil belajar. Penasaran isinya ada apa aja? Yuk ikutin! Assalamualaikum Homiers. Nah, saat ini aku lagi ada di Cafe Brick. Sebenarnya aku lagi liburan di Jogja, cuman tadi aku mendadak dapat kabar kalau aku harus ngerjain kerjaan aku dan urgent banget. Pokoknya harus dikumpulkan hari ini juga. Aku pilih Cafe Brick ini buat tempat aku beresin kerjaan sekaligus masih bisa ngerasain liburan di Jogja. Kenapa? Karena di Cafe Brick ini buka 24 jam, terus wifi-nya itu kenceng banget, jadi cocok nih buat kalian-kalian yang biasa ngerjain pekerjaan di luar tapi masih bisa tetap nongkrong asik seperti di Cafe Brick ini. Nah, cafe ini tuh hits banget di Jogja karena arsitekturnya itu ala-ala Eropa gitu deh. Dan di bagian dalamnya itu banyak banget barang-barang antik
jadi Homers masih bisa foto-foto ala Instagramable gitu deh, di bagian dalam maupun di luar kafenya. Nah, buat teman kerja aku, tadi aku tuh udah pesan minuman, yaitu ice lychee tea, karena di luar hawanya lagi panas, jadi aku pesannya yang seger-seger, yaitu ice lychee tea. Dan untuk cemilannya, tadi aku pesan onion ring. Nah, buat homiers yang mau datang ke sini, di sini tuh ya lumayan lah, cukup menguras kantong homiers. Tapi di sini tempatnya itu recommended banget, jadi bisa homiers gunain buat foto-foto sambil tetap nongkrong-nongkrong asik di sini. Nah, udah dulu ya homiers, aku mau lanjutin kerjaan aku dulu nih. Sekarang aku udah sampai nih di penginapan aku. Tadi kan kita udah jalan-jalan ke Monumen Jogja kembali, terus kita udah wisata kulineran juga di Coffee Break. Nah, sekarang waktunya istirahat. Nah, penasaran gimana penginapan aku? Yuk ikutin. Di bagian dapur ini ada tersedia meja makan juga, terus ada lemari es, ada dispenser, ada kompor tentunya, dan peralatan masak lainnya. Nah, jadi kalau homiers menginap di sini dengan rombongan keluarga, homiers bisa banget nih masak di tempat ini bersama rombongan keluarga. Bahan-bahannya homiers bawa sendiri, lalu homiers masak di sini karena untuk peralatannya semuanya udah disediakan, jadi komplit banget. Kayak tadi aku nih, aku tadi udah masak dan sekarang aku mau makan. Aku udah sampai nih di kamar aku. Kali ini aku nginep di Simply Homey Guesos Unit Monjali. Aku pilih kamar ini karena kamar ini yang paling besar dari yang lainnya, karena ada kamar mandi dalamnya. Buat suasananya nyaman banget dan adem tentunya, karena di sini ada jendela yang mengarah langsung ke halaman belakang. Jadi suasananya asik gitulah pokoknya. Nah, untuk fasilitas kamarnya sendiri itu ada AC, ada kamar mandi dalam yang ada water heaternya, terus ada perlengkapan mandi juga, dan ada perlengkapan sholat, terus ada lemari juga untuk menyimpan pakaian homiers. Nah, homiers, di Simply Homey Unit Monjali ini terdapat fasilitas 3 kamar tidur full AC, 1 kamar mandi dalam, dan 1 kamar mandi luar. Lalu ada ruang keluarga,
ada dapur yang bisa Homirs gunakan untuk memasak bareng dengan keluarga. Dan gak lupa juga ada housekeepernya yang akan membantu Homirs selama menginap di Simply Homey. Nah Homirs, sudah dulu ya. Tadi kan aku udah jalan-jalan, udah kulineran, sekarang udah sampai penginapan, waktunya untuk istirahat. Jangan lupa ya Homirs, Homirs mau liburan ke Jogja, nginepnya di Simply Homey aja. Karena di Simply Homey, Anda tuan rumahnya.